Persib Bandung menutup seri kedua BRI Liga 1 2021/2022 dengan sempurna setelah mengalahkan Persela Lamongan 3-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Kamis, tanggal 4 November tahun 2021, malam. Kemenangan itu sekaligus mempertahankan rekor Persib sebagai tim yang sementara ini belum terkalahkan di BRI Liga 1. Tim besutan Robert Alberts ini pun kembali menempati puncak klasemen sementara dengan raihan poin 25. 3 gol Maung Bandung diciptakan Geoffrey Castillion menit 5, Erwin Ramdhani menit 19 dan Mohamed Rashid menit 31. Sementara gol satu-satunya Persela Lamongan diciptakan Malik Rizaldi menit 20. Pelatih Persib Bandung Robert Alberts mengapresiasi atas keberhasilan pasukannya dalam menyapu bersih kemenangan seri 2 BRI Liga 1 ini. Namun, pelatih asal Belanda ini memuji permainan Persela Lamongan meski tanpa dua pemain asingnya. "Ini pertandingan seperti yang sudah kami duga. Tentunya Persela tampil tanpa dua pemain asingnya yang berpengaruh terhadap permainannya dalam menyerang. Tapi mereka juga memiliki banyak pemain muda bertalenta yang memainkan sepak bola dengan baik," ujar Robert usai pertandingan. "Dengan pendekatan permainan Persela," lanjut Robert, "masih ada banyak celah bagi pasukannya dan terbukti ketika Persib mulai menyerang, tim Persela bertahan dengan jumlah pemain yang sedikit. Jadi bagus kami bisa memimpin 2-0 dengan cepat meski setelahnya cepat diperkecil menjadi 2-1 dan itu adalah pelajaran besar bagi kami untuk langsung fokus. Itu yang akan kami diskusikan di dalam tim," kata Robert. Bahkan lanjut Robert, pasukannya kembali memiliki beberapa peluang tapi sayangnya pemain tidak cukup tajam dan tidak fokus. Padahal punya kans bagus untuk mencetak 4-5 gol. "Tapi saya tidak mengeluhkan soal itu, karena pemain merasa kelelahan baik kaki maupun mentalnya. Bisa dilihat, itu berdampak pada permainan ketika mereka merasa kelelahan apalagi bermain di sistem bubble," ucap Robert. Persib Bandung melanjutkan tren positifnya setelah membungkam perlawanan Persela Lamongan 3-1 di pekan ke-11 BRI Liga 1 2021/2022 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Kamis, tanggal 4 November tahun 2021, malam. Skuad Maung Bandung tampil ganas di babak pertama. Serangan bertubi-tubi terus dilancarkan Persib ke jantung pertahanan Persela yang dikomandoi The Merson Bruno Costa. Persib akhirnya bisa mencetak gol pembuka melalui sepakan mendatar Geoffrey Castillion menit ke-6. Pemain asal Belanda ini sukses memanfaatkan umpan dari Mohamed Rashid. Pada menit ke-20, Persib menambah keunggulan melalui kaki Erwin Ramdhani. Jebolan diklat Persib ini berhasil meneruskan umpan sepak pojok Mark Klok. Keunggulan Persib tak bertahan lama, Malik Rizaldi mampu memperkecil keadaan menjadi 2-1. Beruntung, Mohamed Rashid bisa memperlebar jarak menjadi 3-1. Kapten Persib, Victor Igbonevo, mengaku senang timnya bisa memetik poin penuh di pertandingan tersebut. Menurutnya, kemenangan ini sudah sesuai dengan target tim. "Tentu aku senang karena sebelum kita ke sini ada tujuan dan kita dapat tujuan itu. Ini pencapaian yang bagus untuk lebih percaya diri melangkah ke seri 3. Aku senang," ucap Igbonevo usai pertandingan. Hasil 3 poin ini juga mengantarkan Persib naik ke puncak klasemen sementara BRI Liga 1 dengan 25 angka dari 11 laga. Maung Bandung unggul agresivitas gol dengan Bayangkara FC di posisi kedua. Kendati begitu, pemain berusia 36 tahun ini enggan cepat puas dengan pencapaian apik timnya. Igbonevo meminta timnya kembali fokus mempersiapkan diri untuk menatap seri ketiga BRI Liga 1. "Kita tidak boleh puas, kita harus kembali dan mulai kerja lagi dan dapat lebih bagus lagi dari hasil sekarang ini," katanya.
Persela Lamongan gagal memetik kemenangan dalam pekan ke-11 BRI Liga 1 2021/2022. Tim berjulukan Laskar Joko Tingkir itu takluk 1-3 dari Persib Bandung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Kamis, tanggal 6 November tahun 2021, malam. Tiga gol Persib merupakan hasil kontribusi oleh Geoffrey Castillion pada menit ke-6, Erwin Ramdhani pada menit ke-20, dan Mohamed Rashid pada menit ke-32. Sedangkan Persela sempat membalasnya lewat winger Malik Rizaldi pada menit ke-21. Persela sebenarnya tampil sangat menekan Persib pada laga ini. Mereka membukukan peluang tembakan lebih banyak dari Maung Bandung, tepatnya 11 tembakan. Tapi, hanya satu yang berbuah gol. Pelatih Persela, Iwan Setiawan, mengaku sangat kecewa dan tidak fokus dalam pertandingan ini. Setelah pertandingan, dia meminta maaf kepada awak media. Apakah ini pertanda ingin mundur dari jabatannya? Saya tidak terlalu fokus malam ini. Saya dalam kondisi yang sedikit kecewa, tapi saya tidak menyampaikan, ungkapnya dalam sesi konferensi pers virtual yang digelar beberapa menit setelah laga berakhir. Maaf kalau jawaban saya agak kurang berkenan untuk teman-teman media. Saya menghadiri konferensi pers ini hanya memenuhi kewajiban saya saja. Ada sesuatu yang tidak bisa saya sampaikan di sini, imbuh Iwan Setiawan. Apa yang dilakukan oleh Iwan Setiawan ini hampir mirip dengan yang terjadi saat menukangi Borneo FC di Liga 1 musim 2018. Dia menyampaikan hal yang hampir serupa saat Pesut Etam ditahan imbang 0-0 oleh Sriwijaya FC pada tanggal 27 Maret tahun 2018. Dia mendapat tekanan dari suporter Borneo FC sebelum pertandingan hingga disoraki dengan nada negatif. Setelah pertandingan itu, manajemen klub lantas memilih memberhentikan pelatih yang pernah membawa Borneo FC menjuarai divisi utama, kini Liga 2, musim 2014 itu. Bukan tidak mungkin apa yang disampaikan oleh Iwan Setiawan setelah timnya ditekuk Persib ini merupakan sinyal bahwa dia akan hengkang dari Persela. Kekecewaan pelatih asal Medan itu cukup beralasan mengingat Persela tampil tidak konsisten selama BRI Liga 1. Dari 11 pertandingan, Dwi Kuswanto dan kawan-kawan memetik 3 kemenangan, 3 seri, dan 5 kekalahan. Hasil ini membuat Persela tertahan di peringkat ke-10 dengan 12 angka dari 11 laga. Mereka berpotensi disalip oleh tim-tim lain penghuni peringkat di bawahnya, seperti Persikabo 1973, Madura United, dan PSS Sleman yang sama-sama mendulang 11 poin dari 10 laga.